kalau antakun antuma u na. Eh, semula antakun antakun antuma antuma u na. Ya, dua harakat ku na. Antum kunu ya ayyuhalladzina amanu kunu ansarullah. Apa makna kunu? Jadilah oleh kamu semua. Mana isim kananya? Dhamir, dhamir. Antum, ya, antum tu orang beriman. Mana khabar kananya? Ansarah. Apa makna ansar? Penolong, penolong Allah, penolong agama Allah. Jadilah kamu penolong, penolong agama Allah. Kunu ansarah. Okey, semula. Terus. Anti kuni. Anti kuni. Antuma. Antunna kunna. Sahaja pendek ia jadinya. Kunna. Dia sebenarnya kun yang pertama, nun pertama mati, nun yang kedua hidup, diidghamkan dengan tasydid saja. Kunna. Apa makna kunna ni? Jadilah oleh kamu semua wahai orang perempuan. Kunna, ya. Okey dah. Ini saya nak cerita tentang kana. Bila jumpa kana, macam mana pattern dia pun kana atau yakunu ataupun kaunun ataupun kun. Hendaklah kita cari apa dulu? Isim kana, baris apa? Depan dan selepas tu mesti cari khabar kana, iaitu baris. Kalau tak jumpa memang tak boleh faham. Ya? Ha, kita tak boleh. Silakan. Okey. Kana mu'minan, ini perkataan kita tahu. Okey, cuba tuan-tuan terjemahkan semula. Fa. A. Ada. Mat. Kana adalah dia atau dia adalah mukminan. Berapa orang tu? Seorang. Adalah dia seorang yang beriman. Ka. Seperti. Popular tak ni? Harf apa tu? Harf jar. Okey, seterusnya man. Isim apa tadi? Isim mausul. Lepas harf jar kenapa tak bagi bawah? Mabni. Kenapa dia mabni? Sebab dia? Yelah dia kebal. Kenapa dia kebal? Sebab dia? Mana alasan kalau kita nak kata dia mabni? Diagram warna apa? Warna pink tu dia tidak jelaskan secara spesifik lah. Diagram warna purple. Isim terbahagi kepada dua. Satu isim mu'rab yang boleh berubah. Sebab tu dia berubah bagi dia depan, bawah dan atas. Marfu', mansub dan majrur. Tetapi ada isim yang sebelah kiri, kotak kecil, ada 8 isim yang telah diputuskan oleh orang Arab. Dia mabni. Jumpa tak? Itu 8 tu, salah satu dia ialah isim mausul. Sebab tu dia takkan berubah. Man itu takkan berubah barisnya walaupun dimasuki oleh haraf jar. Jumpa tak? Okey, cuba senaraikan semula isim mabni. Ni kita saja kita ungkit-ungkit ni, eh, supaya teringat-teringat. Okey, pertama apa isim yang mabni? Dhamir. Kalau siapa tak ingat, ada dalam diagram warna? Warna. Memanglah kat purple tu ada. Tapi senarai lengkap dia dalam diagram warna pink. Ya? Yeah? Okey. Dhamir terbahagi kepada dua, munfasil atau muttasil. Dua-dua dia mabni. Jangan risau. Okey, yang kedua apa yang mabni? Isim? Isyarah. Ada tak dalam diagram warna pink? Ada. Itu adik-beradik dia sama ada nak tunjuk jauh ataupun nak tunjuk dekat. Adik-beradik Haza dengan adik-beradik Zalika. Okey, yang ketiga mabni apa dia? Mausul.
Isim mausul juga ada dalam diagram warna pink tu, dia mabni. Ya, yeah? Isim mausul. Okey, dan yang keempat apa dia? Isim syarat. Isim syarat itu, ya, yeah? Kebanyakan dia telah berada pada diagram warna purple tapi bahagian fi'il. Ya. Yeah? Cuba tuan-tuan, ya. Yeah? Tuan-tuan tengok. Apa ni? Fi'il mudhari' majzum. Ya, yeah? Fi'il mudhari' majzum. Jumpa tak? Okey. Bawah dia ada yang pertama hurufun tujzimu fi'lan wahidan. Jumpa tak? Apa makna huruf? Haraf. Haraf. Tujzimu menjazamkan atau mematikan fi'lan wahidan. Satu fi'il sahaja. Okey. Tengok kategori yang kedua. Hurufun tujzimu. Kakak tak ada ni ya? Ah, okey, okey, okey. Okey, yang kedua, hurufun. Apa makna huruf? Haraf, haraf. Itu jamak pada harfun, hurufun. Eh? Tujzimu. Menjazam. Apa makna menjazamkan? Membaris matikan. Ya? Yeah? Fi'il. Fi'laini. Dua fi'il. Okey. Mari kita senaraikan. Apa dia? Cuba sebut. Ya? Yeah? In. Ya? Yeah? Oh, in. In. Apa makna in? Jika. Ya? Yeah? Dia ni bila ada jika ni, menjadikan ayat itu tergantung, maka dia dipanggil ayat syarat. Syarat tu makna ayat tu tergantung, perlu kepada jawab. Jawab tu makna apa? Lengkap. Ini bukan cakap Melayu ni, ya. Eh? Dua-dua ni macam cakap Melayu tapi dia betul-betul Arab. Syarat ni maknanya ayat itu menjadi tergantung. Ya, yeah? Ini ayat ni akan jadi pelengkap. Dia mesti ada dua ayat. Ya. Yeah? Kalau kita sebut jika kamu semua datang ke kelas. Ayat tu dah sempurna belum? Belum, sebab dapat apa kan? Yang pelengkap telah dipanggil syarat. Pasti kamu akan faham juga. Ya? Yeah? Itu in. Yang kedua apa tuan-tuan? Man. Okey. Man. Lagi man makna apa? Dia siapa yang? Maka orang Arab akan kata ini adalah isim apa? Isim mausul dan syarat. Dia isim mausul kan man? Ya? Yeah? Makna siapa yang tetapi menjadikan ayat tu tergantung. Ya? Yeah? Kalau dibuat dalam ayat syarat lah. Contohnya, siapa yang belajar, dia faham. Siapa yang belajar tu, ayat tu tergantung. Itu dipanggil ayat syarat. Pasti dia faham, itu adalah ayat pelengkap. Pelengkap dia dipanggil? Jawab. Maka dia ada dua fungsi. Dia adalah isim mausul dan dia adalah isim syarat. Cuma yang ini, ulama-ulama bahasa Arab kata dia haraf syarat. Ya, yang ni dia kata haraf syarat. Yang lain tu isim syarat. Ya, yeah? Okey, apa lagi? Ma. Okey, apa makna ma? Apa yang dia adalah isim mausul dan dia juga adalah isim syarat. Contoh cakap Melayu dia apa? Yang menjadikan ayat tu perlu dua. Tergantung dan pelengkap. Apa sahaja yang kau bagi ke aku, mesti aku terima. Ya? Yeah? Ha, makna pasti aku terima tu adalah pelengkap. Itu dipanggil ayat jawab. Ketiga. Keempat. Mahma. Mahma. Meskipun. Ya, yeah? Meskipun kau marah ke aku, tapi aku nak jumpa juga kau. Ya? Yeah? Boleh tak jadi ayat pelengkap tu? Meskipun engkau marah kepada aku, aku tetap sayang pada. Wah. Feeling lah. Bagus lah. Saya tak terkenang bang.
Okey, ayat itu menjadikan ayat itu perlu pada dua struktur ayat yang tergantung dan terlengkap. Okey, lagi apa dia? Mata. Mata. Apa makna mata? Bila. Bila. Bila ni isim apa? Bilakah masuk isim apa? Istifham. Ya, itu kalau bertanya. Tetapi kalau kita kata dia syarat, macam mana contoh cakap Melayu dia? Bila kau datang ke rumah aku, mesti aku akan layan. Ya, pasti aku akan layan. Ayat tu, bila kau datang ke rumah, pasti. Itu biasa macam tu, ayat pelengkap. Ayat syarat dipanggil, eh? Dan jawab. Lagi apa tuan-tuan? Ayana. Apa makna ayana? Ayana sama makna mata tuan-tuan, eh? Ini termasuk dalam kumpulan apa ni? Istifham. Begitu juga. Tetapi biasanya ayana, ayana digunakan untuk pertanyaan yang besar-besar kiamat. Ya? Yeah? Bila berlaku kiamat, pasti orang kafir akan, ya, yeah, berasa rugi. Nah, dia ayat tu. Bila berlaku kiamat, ayat tu masih tergantung. Pelengkap dia, pasti orang kafir akan menyesat. Ayat. Itu menjadikan ayat tu syarat dan jawab. Eh? Ayat tergantung dan perlu pada pelengkap. Lagi tuan-tuan. Aina. Ya? Aina. Apa makna aina? Di mana sahaja, di mana kamu berada, di situ aku akan ikut. Ya? Ha, menjadikan ayat tu tergantung. Lagi. Ainama. Aina ni di mana? Kalau ainama, di mana sahaja. Okay? Ainama. Ya? Yeah? Ainama takunu yudrikumul maut. Di mana sahaja kamu berada, pasti mati akan menemui kamu. Ya? Yeah? Di mana sahaja kamu berada, itu dipanggil ayat apa? Syarat. Pasti mati menemui kamu, dipanggil ayat? Jawab. Okey. Lagi? An? An? Ala? Ala. Tak nampak dah. Sekejap kan? Ayana, Aina, Ainama, oh, Anna. Eh? Anna di mana? Kaifa. Anna? Anna, Kaifa. Apa makna Kaifa? Bagaimana? Anna makna sama. Anna di situ. Fa anna tu'fakun. Itu makna ain, kaifa. Ah, bagaimanakah kamu dipalingkan? Okey, di sini kalau nak jadikan ayat tergantung, macam mana? Cakap Melayu, cakap Melayu ya. Bagaimana? Bagaimana sibuk sekalipun aku, pasti aku datang kat kelas walaupun terlewat. Okey. Ini contoh. Jadi maknanya ayat tu bagaimana sibuk sekalipun dipanggil ayat syarat. Ya, yeah? Pasti aku akan datang juga ke kelas, itu dipanggil ayat jawab. Okey, seterusnya tuan-tuan. Haizuma. Ya? Yeah? Haizuma. Apa makna haizuma? Di mana jua sekalipun. Haizuma. Contoh cakap Melayu. Di mana sahaja? Ha. Buat ayat. Kelas-kelas Melayu hari ni. Di mana sahaja ustaz ada? Pasti saya ada di situ juga. Okey, itu ayat tu tergantung dan dilengkapkan. Yang paling penting, tuan-tuan kena nampak ayat ini perlu kepada dua struktur kerana dia tergantung sekiranya tidak dilengkapkan dengan struktur yang kedua. Okey, haizuma. Satu lagi apa? Kaifama. Apa makna kaifama? Bagaimana sekalipun. Kaifama. Bagaimana sekalipun. Ya? Yeah? Bagaimana sekalipun ustaz ajar. Ya? Yeah? Cepat ke? Perlahan ke? Saya tetap boleh faham. Bukan tak boleh faham, eh. Pasti saya faham juga, eh.
Okey. Saya tak kisah Ustaz Ajar macam mana pun, pasti saya faham. Lagi apa dia? Ai. Ai. Ayu saja. Apa makna ayu? Kalau yang mana satukah dia akan jadi istifham, tetapi dia akan jadi tergantung macam mana? Yang mana satu kau bagi, pasti aku terima juga. Tak kisah. Jadi yang mana satu kau bagi kepada aku, pasti aku terima. Yang paling penting, tuan-tuan mesti nampakkan dia ayat tergantung dan perlu kepada pelengkap. Ada satu lagi? Habis dah? Okey, maka yang inilah orang Arab kata, sekiranya ayat itu tergantung seperti mana contoh bahasa Melayu yang kita buat, maka ini dipanggil apa? Sedang kita bincang, inilah isim mabni yang keberapa tadi? Yang ketiga dipanggil apa? Isim syarat. Isim syarat ni tidak berubah. Okey, terima kasih dah. Bila Upin Ipin datang tak? Esok eh? Upin Ipin nak datang. Budak-budak suka. Okey, jadi maknanya ini semua disebut isim syarat. Dan isim syarat ni boleh berubah tak? Tak. Sebab itu dia dikategorikan sebagai isim mabni. Yang ini ya, orang Arab kata haraf syarat. Haraf memang tak payah bincang eh. Semua yang disebut haraf adalah mabni. Jangan bincang-bincang dah. Yang nak berubah iaitu isim. Kalau fi'il madi tak payah bincang, dia mabni. Fi'il amar mabni. Nak bincang berubah-ubah tu fi'il mudhari' sahaja. Okey. Jadi inilah yang dipanggil isim syarat yang ketiga. Dan yang keempat apa? Yang keempat. Tak berubah. Apa masalah abang? Dia tak berubah. Jadi kita tidak kata dia tidak memang tak berubah. Ah betul. Sebab sekarang ni kita bincang, kalau kita nak mendakwa sesuatu tu mabni, jangan keluar daripada kotak. Sekarang ni kita ada satu kotak khas yang disebut isim mabni adalah pan. Pertama dhamir, kedua isim isyarah, ketiga isim mausul, dan yang keempat isim isim syarat. Ni isim syarat yang mabni. Ya? Yang kelima apa? Istifham. Okey, ada dalam diagram warna pink. Ya? Istifham tu semua. Kalau haraf istifham memang lagilah mabni. Isim istifham pun mabni kesemuanya. Lagi. Yang keberapa? Enam eh? Enam. Yang ketujuh? Yang keenam? Adat ni, bilangan ni kita bincang kemudian lah. Daripada bilangan 11 hingga ke 19. Ya? Misal kata inni ra'aitu ahada asyara kawkaban ra'aitumuhum li sajidin. Ini ahada asyara. Okey, kalau 12 dia boleh isna dengan isnai. Okey. Kalau 13 salasa asyara. Semua bagi atas, ya. Yeah. Kalau 14 arba'a asyara. 15 khamsa asyara. 16 sitta asyara. 17 sab'a asyara. Okey. 18 sama ni asyara. 19 tis'a asyara. Tapi kalau mu'annas dengan mu'annas lah. Okay, ya? Kalau mu'annas 11 dia akan jadi apa ni? Dia tak jadi ihdah. Ihda asyarata. Ya? Kalau 13 salasata asyarata. Dia macam itulah. Dia kekal semua di bahari atas. Begitu ya. Okey. Itu yang keenam. Yang ketujuh apa tuan-tuan? Ba'du az-zuruf. Apa makna ba'du?
sebahagian daripada isim zaraf. Itu sebahagian isim zaraf ada di dalam kita punya diagram warna pink. Ada isim zaraf yang memang takkan boleh berubah barisnya. Contoh dia tuan-tuan, apa yang tuan-tuan agaknya dia takkan berubah sampai kiamat? Iza. Ini tak boleh berubah, dia tak jadi izu dah. Lagi in. Ini tak berubah. Kalau ada beberapa lagi, nanti kalau kita jumpa, kita bagi tahulah. Sebab isim zaraf tu yang kita muatkan dalam diagram warna pink tu pun tidak merangkumi semua isim zaraf yang ada. Sebab isim zaraf ni agak banyak lah, yang menunjukkan masa dan tempat. Okey, yang ke-8 apa dia? Ya? Oh, yang terakhir isim fi'il, isim fi'il. Contoh kita dah sebut dulu apa dia? Contoh dia amin. Apa makna amin? Istajib, perkenankanlah oleh engkau doa kami. Itu macam fi'il apa? Amar. Jadi dia ini dipanggil isim fi'il amar. Dia isim tetapi makna dia makna fi'il amar. Macam kita kata hayya 'alas-salah. Hayya apa maknanya? Marilah. Itu fi'il apa tu? Makna dia macam fi'il amar tapi dia isim. Dia tak jadi hayyu hayyi dah tak. Hayya sampai bila-bila. Amin amin sampai bila-bila. Hayya jom. Hayya bil arabiyyah. Jom kita belajar bahasa Arab. Hayya ni dia sampai kiamat hayya. Ada perkataan dia dalam Al-Quran, hayhata hayhata lima tu'adun. Hayhata, amat jauh lah, jauh sekali lah, jauh panggang daripada api lah. Macam tu dia, macam tu macam apa ni, macam fi'il. Maknanya makna fi'il tetapi dia adalah isim. Ni isim apa dipanggil? Isim fi'il. Kerana makna dia makna fi'il tetapi dia adalah isim dan hukum dia adalah mabni. Dia tidak akan berubah. Fala taqul lahuma uffin wala tanharhuma. Uffin. Fala taqul, mana la taqul? Jangan kau katakan kepada lahuma, keduanya, kedua ibu bapa itu perkataan uffin. Apa makna? Ah, tu makna apa? Mat, tolong beli apa ni ikan kat pasar, kita kata apa? Ah, tu makna apa dalam bahasa apa ni? Tak mahulah. Malaslah. Aku tak mahu. Aku tak mahu tu maknanya mad fail kan, tetapi kita digunakan uffin. Uffin tu sampai bila-bila uff je. Uffin tu. Okey. Habis 8. Tak bergerak lagi kita ni. Sikit-sikit. Bergansur-gansur je, Tak apalah. Minggu depan repeat lagi. Okey. Ka seperti man, siapa yang kana adalah dia. Jumpa kana lagi, kena cari apa tadi? Isim kana. Mana isim kana? Huwa, dhamir mustatir. Dhamir yang tersembunyi huwa. Huwa tu ialah man. Seperti orang yang atau siapa yang adalah dia. Kenapa bagi atas ni? Khabar kana. Apa makna fas ya Puan? Seorang yang fasik. Ini adalah satu pertanyaan, tapi dalam Quran tak ada tanda tanya. Cukup kita mengenali istifham yang ada dalam kita punya diagram itu, kita boleh dah memaham itu adalah satu pertanyaan. Sebab ada istifham, maknanya ini ayat tanyalah. Okey, semula tuan-tuan. Fa a
adakah man kana adalah dia, ya, mukminan, seorang yang beriman. Ka man, siapa yang kana fasiqan, seorang yang fasik, yang melanggar perintah Allah Ta'ala. Fasik di sini maknanya, nanti sekejap tuan-tuan, kalau fasik sebelum ni makna kafir, kaman kana fasiqan, ayat yang ke kharijan anil iman wa ta'ah. Kalau kharijan makna apa? Keluar. Anil iman, daripada iman kafir lah. Maksud fasik di sini bukan fasik yang bahasa kita tu, yang biasa kita guna. Yang kita guna tu betul juga penggunaan, siapa yang melanggar perintah Allah dipanggil fasik, ya. Tapi yang dimaksudkan di sini ialah perbezaan antara orang beriman dan orang kafir. Fasik itu makna kafir. Adakah siapa yang adalah dia seorang yang beriman seperti siapa yang adalah dia seorang yang fasik? Apa jawapan dia? La yastawun. Ini pertanyaan ni pertanyaan marah, eh. Sebab orang kafir dia nak menyamakan, sama je. Yeah? Orang beriman, kita pun boleh masuk syurga juga. Kalau kat dunia ni Allah bagi kita senang, takkan dekat apa ni? Makna kalau Allah bagi kita senang kat dunia ni, Allah sayang kita. Bermakna kalau kita ke akhirat nanti, kita akan dapat juga tempat yang tu. Sebab Allah sayang. Perkiraan sayang dia ialah pada harta dan kesenangan. Tetapi Allah kata sama ke orang beriman dan orang kafir? Allah kata la. Allah jawab sendiri, yastawuna. Fa'il apa? Yastawuna. Fa'il mudhari. Pangkal dia ya, ujung dia wawnun. Apa komen dia? Hum. Hum. Yeah? Apa makna? Hum yastawuna. Mereka sama. La yastawuna. Mereka tidak sama. Kalau huwa bunyi macam mana? Kalau huwa, yes, yes, ta, yes, tawi. Okay. Kalau kita nak tengok di sini, kita boleh tengok diagram kita lah, yang membincangkan tentang penggunaan haraf-haraf sakit. Yeah, cuba tuan-tuan buka lah kalau ada rezeki. Istawa, ittaqa, yattaqi. Okey, muka surat 249, eh. 249 ni dikatakan dia termasuk dalam sefer yang keberapa? Sefer berapa tu tuan-tuan? 249. Sefer 7, eh. Kalau dalam kita punya sefer, sefer 7, diagram kita berwarna kuning, ya. Yeah. Sefer 7 fi'il madhi bunyi macam mana? If ifta'ala. Ya. Yeah. Kalau perkataan biasa tidak ada haraf ilah, kita senang bariskan dia. Cuba tolong bariskan ifta'ala. Iftama'a, ifta'ala. Tapi kalau dalam buku kita, ya, dia sudah macam ni. Kalau satu-satu, cuba tuan-tuan bariskan ifta'a. Ya, apabila di hujung tak dapat berbaris, ya. Okey. Kemudian yang kita sekarang ini, dia sebenarnya fi'il madhi dia begini. Cuba tuan-tuan bariskan. Istawa. Ya, dia tak dapat baris. Okey. Kita jadikan fi'il mudhari. Ifta'ala, fi'il mudhari dia apa sifat 7? Yafta'ilu. Ikut. Ini dia punya pattern. Dia yang kita mesti disiplin, ikut, dia jadi, ya. Okey, kalau ifta'ala yafta'ilu. Kalau ijtama'a. Tuan-tuan ikut, dia baris dia. Yajta'i'u. Dia ikut.
pattern baris. Sebab tu orang pondok dia menghafal dulu supaya pattern tu masuk dalam kepala dia dan terus betul sebut. Kalau acuan tak ada tu, kita sebut merata-rata je tu. Kita tidak disiplin dengan baris tu sebab kita tak pernah merakamkannya dalam kepala kita. Bermakna kalau ittaqa, kalau nak sebut satu-satu baris dia, dia akan jadi apa? Iyat pertama, kemudian ta, ki, yu tidak ada dibariskan sebab haraf illah. Yattaqi seperti mana dalam buku kita. Tapi ta dua ni ditasydidkan. Saya menunjukkan ta dua tu makna satu ta hidup, satu ta mati. Satu mati, satu hidup. Kemudian ini diidghamkan. Jadi tasydid. Ittaqa yattaqi. Kalau fi'il madhi dia istawa, tuan-tuan akan cuba tuan-tuan bariskan. Yaf jadi yastawi. You boleh baris tak? Tak. Inilah punca perkataan dia. Kalau huwa yastawi. Kalau huwa yattaqi. Okay. Dengan baris yang ada dalam muka surat kita tu, kita boleh jalankan fi'il mudhari'. Sama yastawi dengan yattaqi. Cuba kita jalankan yastawi. Yastawi, jangan ikut pattern yattaqi. Muka surat 249 kena ikut. Sebab dia ada haraf illah, kena tengok buku. Kalau tengok diagram warna kuning takut tersesat. Sebab kita macam mana kita nak potong-potong haraf ya tu nanti. Okey, cuba jalankan huwa yastawi. Huwa yastawi. Makna dia sama. Ya sama. Okey, huma yastawiyani. Okey, hum bukan yastawiyuna, yastawuna. Afaman kana mu'minan kaman kana fasiqan la yastawuna. Bukan yastawiyuna, yastawuna. Okey, hiya tastawi. Huma hunna yastawina. Okey, anta. Apa makna tastawi? Engkau sama. Okey, antuma. Antum. Anti. Antuma. Antunna. Ana. Astawi. Nahnu. Nahnu nastawi. Saya tadi tak pakai ni. Terlupa. Janganlah Kak Salwa kecil hati. Saya tak nampak, terlupa lah. Okey. Okey, la yastawuna maknanya tidak. Dhamir dia mereka. Ya, tidak mereka sama, mereka tak sama. Fa'il dia siapa? Fa'il dia ialah hum. Hum tu siapa? Orang yang beriman dan orang kafir. Mereka tu semua tak sama. Sebab satu akan masuk syurga dan satu lagi masuk neraka. Okey, tuan-tuan dan puan-puan, kita teruskan kita punya pelajaran, iaitu perkataan amma. Apa makna amma? Adapun. Adapun. Ini apa ni? Adapun ini juga termasuk dalam kumpulan isim syarat, Tapi tidak tersenarai. Apa biasa ada amma, adapun orang-orang yang baik. Kita kata kita buat cerita macam tu, yang pergi ke masjid. Adapun orang-orang yang baik, yang pergi masjid, yang belajar ilmu dengan begitu rajin sekali. Sempurna lah mayat tu. Itu menjadikan dia tergantung. Tergantung itulah dipanggil syarat yang perlu kepada pelengkap.
Kita tengok sejauh mana ayat tu tergantung eh, dan mana pelengkap dia. Okey, alladzina. Isim apa tu tuan-tuan? Isim mausul. Okey, kalau seorang lelaki yang bunyi macam mana? Alladzi. Dua orang? Ataupun kalau orang-orang lelaki yang alladzina. Kalau seorang perempuan yang allati. Dua orang? Allatani. Sebelah perempuan tadi. Okey, sebelah perempuan. Allatani itu lelaki perempuan ni muannas. Ha, allatani ataupun allataini. Kalau orang-orang perempuan yang allai ataupun allati. Ya. Siapa yang man tu yang tersepit kat tengah tu? Ni eh? Apa yang ma eh? Okey. Amanu fi'il apa tuan-tuan? Fi'il madi. Fi'il madi eh. Kalau huwa bunyi macam mana? Huwa amana. Mana dia telah beriman. Huma amana. Hum apa makna amanu? Mereka telah beriman. Fi'il madhi. Fa'il dia siapa? Hum. Domer dia tu eh? Hum tu siapa? Alladhi. Hum tu kembali kepada alladhina. Wa mana apa? Harap apa tu? Atau amilu. Mereka telah beramal, telah melakukan. Amilu. Amil. Mereka telah melakukan. Fi'il apa ni tuan-tuan? Fi'il madhi. Okey. Fi'il madhi. Fa'il dia siapa? Hub. Hub tu siapa? Al-Lazina. Okay. Jadi tuan-tuan kalau jumpa setengah-setengah ustaz ataupun kitab yang asli dia, dia akan mengajar fa'il dia ialah waw tu. Yeah. Tanda yang waw alif tu ni adalah fa'il. Tapi waw alif ni mewakili apa? Hub. Sejak saya nak tuan-tuan nampak home tu. Nanti nampak wow memang nampak. Tapi apa wow tu? Ya? Ha, saya nak tuan-tuan nampak home. Iaitu mereka telah melakukan. Mereka tu ialah orang-orang yang beriman tadi. Mereka telah melakukan. Mana maf'ul bihnya? Ya? Maf'ul bih bagi apa tuan-tuan? Bagi atas. Cuba tengok as-salihat. Boleh ke jadi maf'ul bih? Boleh. Bagi apa tu? Bagi bawah. Boleh tak jadi maf'ul bih? Siapa yang ragu-ragu? Sebab itulah kita ingatkan semula. Maf'ulun bih. Dia baris apa? Atas. Ataupun disebut secara umum dia mansub. Mansub ada empat tanda. Kita ulang semula. Pertama, fathah. Itu nampak betul bagi atas. Kedua, ya. Ketiga, kasrah. Yang keempat, alif. Yang kita nak bincang ini ialah kasrah. Apa makna kasrah? Baris bawah. Kenapa tanda baris mansub? Mansub mana bagi atas? Dengan baris bawah. Kenapa? Ini adalah jamak muannas salim. Kalau satu perkara yang baik disebut salihah. Salihatun. Okey, cuba tuan-tuan pegang diagram warna hijau. Hijau. Okey, satu perkara yang baik perempuan eh. Kita ambil bahagian muannas. Cuba sebut satu perkara yang baik. Salihah.
Okey, cuba bariskan depan. Salihatun. Nampak bagi depan? Itu dipanggil dhammah zahirah. Okey, cuba bariskan atas. Salihatan. Ya, yeah. Ini pelajaran tadika lah. Tak apa, sebut je. Salihatan itu dipanggil apa tu? Tan. Itu dipanggil fathah. Bagi atas, zahirah. Yang jelas bagi atas. Cuba bariskan bawah. Salihatin. Itu dipanggil kasrah. Zahirah. Jelas bagi bawah dia. Okey. Cuba jadikan dua perkara yang baik. Salihatani. Satu lagi. Ada dua saja pilihan eh. Okey. Cuba sebut yang pertama. Itu dengan alif tu mewakili baris depan sahaja. Macam kita bincang tadi. Alamatur raf'i. Tanda bagi atas, bagi depan ialah alif tu. Salihatani mewakili bagi depan. Satu lagi pilihan. Salihataini itu mewakili baris bawah dan baris atas. Kalau dia baris bawah lepas haraf jar guna salihataini. Kalau dia maf'ulun bih bagi apa? Atas guna salihataini juga. Okey. Kalau jamak apa ni perkara-perkara yang baik. Cuba jadikannya salihatun. Okey. Cuba bariskan depan semula. Okey, baris depan. Cuba bariskan di bawah. Salihatin. Jelas tak? Cuba bariskan di atas. Salihatin. Mana ada tan? Okey. Perasan tak ni? Ada tak tan? Sebab itulah tidak wujud untuk jamak muannas salim bagi atas. Siapa tan tadi memang? Itu bid'ah dolalah. Itu memang menyesatkan. Tidak wujud pada jamak muannas salim bagi atas. Salihatun atau salihatin. Tapi kalau nak bagi ke atas sebab dia maf'ulun bih, macam mana? Gunakan bagi bawah. Sebab dia kita tidak ada tiga pilihan. Ya, yeah? Ini mewakili bagi bawah dan juga mewakili bagi atas. Tapi kenapa tak ada tanwin? Kita hafal tu salihatin. Sebab ada alif lam lah. Ya, yeah? Cuba longgarkan sikit kita punya tu. Ini dapat salihatin ting. Ya, yeah. Ada alif lam as-salihatin lagi. Ya, yeah? Bila ada alif lam tak bolehlah tanwin. Cuma kita hanya membincangkan baris. Jadi maknanya as-salihati adalah maf'ulun bih. Maf'ulun bih baris atas. Tetapi tanda baris atas dia ialah dengan baris bawah iaitu kasrah kan. Alamatul raf'i itu ada salah satu dia ialah kasrah ni. Yang kita belajar tu. Okey. Cuba tuan-tuan terjemahkan wa amilu telah melakukan as-salihat. Amal-amal yang baik, perkara-perkara yang baik. Okey. Ayat tu macam dah okey dah. Cuba. Amma alladzina amanu wa amilu as-salihati. Amal-amal yang baik atau kebaikan-kebaikan. Ayat tu sempurna lho? No. Maka ayat tu dipanggil apa? Ha, itulah dipanggil ayat syarat. Maka inilah dipanggil yes, isim syarat. Yeah? Sampai di sini daripada amma sampai ini dipanggil ayat syarat. Apa makna ayat syarat tadi? Ayat tergantung. Itu yang saya dapat terjemahkan. Yeah? Maka dia perlu dilengkapkan dengan ayat. Apa tu dipanggil? Jawab. Jawab tu makna pelengkap. Apa yang dapat pada orang beriman dan mereka telah mengerjakan amal-amal yang soleh fa. Okey, tanda jugalah. Tanda-tanda. Sebab ini semua popular. Tak patut orang belajar bahasa Arab tak tahu eh. Fa maka la bagi hum mereka jannatu syurga. Syurga ke syurga?
satu ke dua? Banyak. Banyak. Kalau sebuah syurga disebut apa? Jannatun. Jannah. Kalau dua buah syurga? Jannatani atau? Kalau jamak dia? Jannatun atau? Jannatin. Itu jannatun tu baris depan pula. Okey. Ada masa tak? Ada, ada sikit. Saya nak tanya sebab apa bagi depan. Ini isim ke fi'il ke haraf? Isim. Isim. Syurga, syurga. Kalau isim baris depan, isim marfu ada berapa keadaannya? Ada berapa sebabnya dia bagi depan? Ada berapa? Ada enam. Pertama? Mubtada. Kedua? Khabar. Ketiga? Isim kana. Keempat? Khabar inna. Kelima? Fa'il. Keenam? Naif fa'il. Pilih satu daripada enam tu, insyaAllah betul. Tapi tuan-tuan, kalau kita nak kata isim inna bolehkah? Mana ada inna? Kan nak kata apa ni isim kana atau khabar inna, tak boleh. Kita nak kata fa'il boleh tak? Kalau nak sebut fa'il mesti ada apa? Fa'il. Ha, ini tak ada fa'il lagi ni. Ni satu ayat. Ni dipanggil ayat syarat. Ni dikira satu ayat. Okey. Nak kata naif fa'il boleh tak? Tak boleh. Sebab mesti ada fa'il majhul. Kalau nak kata naib fa'il, tinggallah dua adik-beradik itu. Mubtada atau khabar. Ha, A ke B, itu je. Kalau bagi dua, pakat-pakat ni kata mubtada, ni kata khabar, mesti salah satu betul. Okey, tuan-tuan, dia macam ni ceritanya. Mubtada khabar ni, dia sangat senang lah. Contohnya Al-Ustaz lah. Ustaz, ya contoh saya. Buat ustaz tu, kenapa dia bagi depan? Mubtada. Mubtada makna subjek, eh? Mubtada. Bila ada mubtada, kena cari khabar. Khabar. Predikat, eh? Mubtada. Al-ustaz tu, tayyibun. Mudah-mudahan doa lah ni, eh? Jadi baiklah ustaz ni. Al pula tu, Ustaz Rushdi lah ni, eh? Kalau kita nak sebut mubtada, mesti spesifik. Tak boleh mana-mana ustaz baik, ada yang jahat. Ustaz yang itu, macam mana nak terjemah dia punya penyengkang? Adalah seorang yang baik. Okey, kalau saya kata Al-Ustazu, kenapa dia bagi depan? Mubtada. Kalau saya kata fil fasli. Okay, mana dia punya khabar? Fil fasli. Ya. Yeah. Ini mubtada. Ya. Yeah. Ini khabar. Mana khabar itu tidak semestinya dalam bentuk isim. Khabar sepatutnya dengan mubtada bagi apa? Dua-dua depan. Dia masuk isim marfu. Ya, yeah, ini mubtada bagi depan, tetapi khabar di sini adalah dalam bentuk jar dan isim majrur yang berbaris di bawah ni. Ustaz itu ada ya, lah tak ya, ada di dalam kelas. Kalau saya terbalikkan fil fasli, al ustaz. Okey, mana mubtada? Al ustaz juga ya, maka yang ini dipanggil mubtada apa? Mubtada yang dikebelakangkan muakhar. Ya, yeah? Maka yang ini dipanggil khabar, tapi ini dipanggil khabar apa? Yang diawalkan muqaddam. Ingat muqaddam dia yang kita belajar dulu tu. Cuma dia makna sama tak? Okey, cuba terjemah al-ustazu fil fasli. Ada dalam kelas. Fil fasli ada ustaz itu. Cuma siapa yang di depan itu yang ditekan. Ini tanya ustaz kat mana?
Ustaz tu yang penting dalam kelas. Lepas tu nak pergi masjid, lepas tu pergi pasar. Okey. Tapi orang nak tanya, dalam kelas ada siapa? Ustaz dah tak berapa penting dah. Kebetulan dalam kelas tu ustaz tu ada. Ya, yeah? Orang lain pun ada. Yang paling penting orang nak tanya dalam kelas, ya. Yeah? Okey, ayat ni dimulakan dengan apa? Okey, fa betul. Sorry. Silap tanya eh. Saya punya teori belum habis. Tarik balik soalan lah. Okey, ayat yang ketiga ni formula dia dalam bahasa Arab. Bila ayat dimulakan dengan haraf jar, ya? Yeah? Maka haraf jar dan isim selepas dia akan terus jadi khabar muqaddam. Ingat formula tu, ya? Yeah? Ataupun ayat tu dimulakan dengan isim zaraf. Misal kata amamal fasli. Apa makna amamal fasli? Di depan kelas tu ada ustaz. Apabila ayat dimulakan dengan haraf jar ataupun dimulakan dengan isim apa ni? Zaraf, maka mubtada dia dikebelakangkan. Dia ini akan jadi khabar muqaddam. Okay. Fa tidak dikira memulakan ayat ni. Dia jumlah apa ni yang dikira ialah daripada la tu. Lam tu haraf jar. Kalau kita menganggap lam tu memulakan haraf jar, lahum tu akan jadi apa? Lahum tu akan jadi fil fasli amamal fasli. Dia akan jadi khabar muqaddam. Mana mubtada dia? Jadi tuan-tuan tahu kenapa jannah tu bagi depan? Kenapa? Mubtada muakhar. Cuma yang nak ditekankan di dalam ayat ni ialah lahum. Apa makna lahum? Bagi mereka, iaitu bagi orang beriman dan beramal soleh itu, bagi mereka itu yang apa nak ditekankan oleh Allah adalah jannatul ma'wa. Apa makna jannat? Syurga-syurga banyak eh. Al-ma'wa, ma'wa ini tempat tinggal. Ada yang mengatakan itu nama syurga. Kalau dalam tafsir saya, fahiya al-ma'wa al-hakiki. Okey, dia panggil tempat tinggal yang sebenarnya. Al-ma'wa tu mana tempat tinggal yang sebenarnya, sebab kekal eh? Tinggal betul-betul kat situ, tak pindah-pindah dah. Duduk selesa kat situ. Okey, seterusnya perkataan nuzulan. Nuzulan. Apa makna nuzulan? Turun ni. Ada perkataan lain tak? Tinggal. Ha, cuba tengok terjemahan abang apa ni? Abang Khidir? Pembalasan. Yang kalau kita terjemahkan dengan pembalasan, senang nak faham lah. Yeah. Nuzulan makna sebagai pembalasan. Tapi kenapa dia bagi atas tu tuan-tuan? Hal eh, dalam keadaan pembalasan. Setuju hal. Ayat yang 19. Nuzulan mu'addatan lahum inda nuzulihim. Sekejap saya tengok apa kata dia orang ni. Tapi saya tengok tadi dia kata hal, tapi nak terjemah hal yang susah. Nuzulan. Hal min jannat. Okey, dia adalah hal daripada, dia menceritakan hal. Apa makna hal? Keadaan kepada syurga tadi. Ya, yeah? Hal kepada syurga. Ini dia bagi atas ni sebab hal. Okey, cuba tuan-tuan terjemahkan semula. Falahum, bagi mereka jannatu syurga, syurga al-ma'wa, tempat tinggal nuzulan. Macam mana nak terjemah hal? Syurga itu
keadaan, dalam keadaan syurga itu tempat tinggal. Saya nak, saya punya terjemahan sedap nak katakan dia macam maf'ul li ajlih, tapi tak ada siapa sokong kak. Kitab tak menyokong. Tapi kalau abang punya terjemahan balasan ni, kalau balasan jazaan, kalau perkataan jazaan memang maf'ul li ajlih, kerana dia menyatakan kenapa dibagikan syurga itu kerana balasan. Tapi dalam saya punya buku, saya tak tengok yang lain tu, dia kata dia adalah hal dalam keadaan tempat tinggal, nuzul, nuzulan. B dengan, ba tu adalah bahasa babiah, dengan sebab. Ma apa yang, lepas tu ya makanu adalah mereka atau telah mereka. Ya'maluna, mereka, mereka kerjakan. Okey, bila jumpa kanu macam mana? Mesti cari isim kana Kena cari dulu kanu. Kita kena cari isim kana dulu. Mana isim kana dia? Hum. Hum ni siapa? Mereka tu alladzina amanu wa amilus salihat. Orang yang melakukan, yang beriman dan melakukan amal salih. Mana khabar? Ya'maluna Betul? Ya'maluna isim ke fi'il? Kalau khabar tu isim ke fi'il? Isim kan, isim kana, khabar kana. Dua-dua isim dan khabar kana adalah isim. Apa ni, dua-duanya isim. Tetapi ini fi'il apa ni? Fi'il mudhari' pertama. Lepas tu bila jumpa fi'il cari apa? Okey, cari fa'il. Fa'il dia siapa? Hum. Hum tu ialah alladzina amanu wa 'amilus solihat. Alladzina. Okey. Jadi kita bagi orang Arab mengatakan fi'il mudhari' dan fa'ilnya iaitu hum adalah khabar kepada kana. Macam tu kena rungkai dulu. Sebab tu dia fi'il Rungkaikan dia, barulah dia akan jadi ni. Supaya kita tidak keliru. Tadi kata khabar kana adalah isim, isim mansub kan. Tiba-tiba ni apa ni? Fi'il. Jadi rungkaikan dia, kemudian barulah digabungkan menjadi apa ni, khabar kepada kana. Jadi fi'il mudhari' dan apa ni, fa'ilnya adalah khabar kana. Macam tu. Okey. Nuzulan. Ada terjemahan yang cantik tak? Terjemahan nuzulan. Ada siapa bawa terjemahan? Sebagai tempat tinggal. Ini sebagai tempat tinggal. Abang punya sebagai tempat tinggal atau balasan? Ya. Tempat tinggal.